ini yang kecil-kecil ini guys. Ini yang ada yang versi kecil sama yang besar. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar kamu semua? Jadi kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mau petik jambu air di halaman rumah. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mau lihat kita mau panen jambu air di halaman rumah. Jadi ini saya minta tolong untuk saya punya anak-anak dan keponakan dong yang nanti tolong panjat. Nah ini dong yang nanti mau panjat ya. Ari, Betran. Di sana ada Om Ule ya. Dan ada rekan-rekan. Mari. Nah ini. Jadi nanti dong yang akan mau panjat jambu. Ini bukan panen yang pertama kali teman-teman. Ini sudah yang kesekian kali. Jadi langsung saja. Mari kamu lihat. Mari. Lantai. Mari buka sini. Buka sini. Buah jambu ini dia syaratnya itu di bagian ujung, jadi tidak bisa dipetik langsung di ujung karena rantingnya itu kecil sekali. Jadi kita harus pakai penggait jaring untuk bisa ambil buahnya ya, seperti ini. Yang di sebelah kiri Ari, saya punya anak yang pertama, dan yang di sebelah kanan ada Betran, saya punya keponakan, saya punya kakak laki-laki punya anak. Dan dua yang akan eksekusi dan petik jambu yang ada di pohon pertama. Jadi ini dong masih akan mau petik lagi karena masih ada lumayan banyak ya jambu di pohon pertama ini. Sebanyak di atas sana guys. Masih ada yang muda, banyak kamera-kamera di sana guys, nanti kita akan ambil. Okay. Jambunya ini syarat di bagian atas ya, yang paling tinggi sekali di atas teman-teman. Masih banyak di atas sana. Belum panjat naik ini. Oke, proses pengambilan jambu masak si ke dalam kantong sudah disediakan. Ini ada berapa lagi? 2. Tinggal 1. Ini yang kecil guys. Oke. Lumayan. Kita gantung lagi. Di sini angin kencang, angin sarmi. Cari siapa sih kan? Siapa? Situ aja nih. Thank you.
Oke. Sudah lumayan banyak. Lumayan di sini. Tinggal kita isi di kantong plastik sini. Bed isi bed. Guys, ini sudah banyak guys. Kita akan pindah ke pohon satunya. Ini pohon satunya, pohon jambu ada dua guys. Oke. Ada di sebelah guys. Di sebelah sana guys. Oke. Kita turun sekarang. Lumayan. Kita makan yang kecil-kecil aja. Oke guys, ini Sheldon sangat ganteng di kompleks ini. Malu-malu apa nih guys? Malu-malu cewek dia guys. Sekarang ada tambahan. Tiga pemanjat. Kita naik sampai ke atas, guys. Oke, guys. Guys, ada drone lagi. Ini di pohon. Ini di pohon satunya, guys. Oke. Ada veteran di atas ini. Kita akan panjat sampai paling atas. Ikuti terus. Petran. Nah, teman-teman, ini dong pindah lagi ke pohon yang satunya ya. Yang lagi sementara panjat dan petik jambunya. Lumayan banyak juga teman-teman. Dari jauh seperti begini tuh tidak kelihatan buahnya ya. Tapi kalau dari dekat itu syarat sekali buah jambunya. Oke guys, kita akan tutorial cara isi mangga di kantong plastik. Iya betul. Angkat naik jatuhnya. Oh, okay. Ini salah pegang juga kita bisa terjun payung. Masalahnya di bawah ada kolam renang gitu. Jadi harus sangat veteran. Karena ambil saya tidak ambil karena saya yang memegang kamera guys. Hey, itu banyak sekali. Banyak. Veteran. Alvaret yang memegang kantong plastik. Si gua wala. Enki yang cuma panjat-panjat saja. Sama Om Le bagian pos. Oke. Guys, di bawah sana itu orang-orang dan teman-teman kompleks ada bapak dengan mama di pos bawah. Guys. Oke, guys. Ini saja, guys. Teman-teman. Ini pohon jambu ya teman-teman. Dari jauh memang tidak kelihatan jambunya karena jambunya tersembunyi teman-teman. Ada dua pohon ya teman-teman. Ini pohon pertama. Sedangkan pohon kedua yang itu ya teman-teman. Pohon kedua tuh jambunya agak manis. Baru jambunya besar-besar teman. Yang pohon kedua ini. Ini ada anak-anak dorang dengan adik laki-laki dong lagi panjat teman-teman. Sudah hampir 2 minggu teman-teman, jadi jambunya sudah mulai berkurang. Nah ini, mereka lagi menikmati teman-teman. Kita mau menikmati jambu teman-teman, masih banyak lagi. Dia satu loyang. Ini bukan panen yang pertama kali, ini sudah sembilan kali. Tapi dia punya buah masih tetap padat. Jadi kita harus tinggal sabar. Teman-teman, dia punya jambu. Masih ada lagi sementara dong panjat di atas pohon. Jadi besar lagi sudah selesai. Saya mau kasih tunjukkan teman-teman ya. Jadi ini jambu air hasil panennya kita orang di halaman rumah. Ini nunggu apa sih, Pak? Ada apa? Kok, akhirnya tambah?
Kalau baru manis sekali. Manis kosong. Mantap. Oke, kita akan turun. Hari ini. Aduh, Tuhan. Sepata ini. Mas, kalau dikuri dengan cepat. Aduh. Oke. Ini Alfred. Kita akan turun. Alfred. Kita akan turun. Kita turun. Subscribe. Subscribe and like. Jangan hanya nonton saja. Kita sudah turun di bawah. Pohon kita sudah hari ini bantu sih. Guys. Terima kasih untuk sore hari ini. Jadi mana kamu punya hasil? Mari lihat yang dong ambil ini. Mana teh? Tunggu ya, ini masih ini yang di plastik. Belum yang tadi di dalam baskom ya. Teman-teman sungguh mati. Padahal ini bukan panen yang pertama kali. Sungguh lihat ini. Teman-teman besar-besar sekali. Ini khusus yang besar saja yang kita ambil. Yang kecil-kecil itu masih dikasih tinggal saja sampai waktunya untuk dipetik baru kita petik. Kamu lihat ini teman-teman, sungguh mati. Sedikit lagi, manis sekali. Dia perasa bagaimana? Ya, dia perasa itu manis. Manis eh? Kayak gue senyum. Ah. Sungguh, kamu lihat ini. Ini yang kecil-kecil ini karena sudah merah, jadi ya memang harus dipetik. Kamu lihat ini teman-teman. Aduh, sungguh. Ini tidak perlu rujak dia karena memang sudah terlalu manis sekali. Jadi tong tinggal langsung makan, cuci dan tinggal langsung kita makan gitu. Mantap. Ari ambil yang dari itu lagi, Ari. Jadi teman-teman, dia punya hasil. Sumat banyak, hei. Mama yo, manis-manis lagi. Iya. Oh, sebelah tadi? Sebelah. Aduh. Saya sudah makan sudah hampir 3 buah teman-teman. Jadi sudah ini kita punya hasil panen jambu air di depan rumah, di halaman rumah. Makan sampai capek. Sudah ini mungkin nanti kita bagi dengan anak-anak, tetangga di sini untuk makan-makan orang. Oke sudah teman-teman, jadi ini kita punya hasil panen jambu air yang ada di depan halaman rumah. Ini bukan panen yang pertama kali, ini sudah yang kesekian kali, tapi hasilnya masih tetap banyak, oke? Jadi sudah seperti ini kita punya konten. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Semoga kamu terhibur dan sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye. Dadah.